Siriatala Tanaman Herbal Asli Indonesia Yang Hijup Merambat Atau Bertopeng Di Batang Pohon Tanaman Lane. Bagian Yang Paling Sering Dimanfaatkan Ialah Don Siri. Karena Termasuk Sebagai Fitofarmaka, Tanaman Obat, Maka Tentu Saja Manfaat Don Siri Untuk Kesehatan Tidak Perlu Diragukan Lagi. Don Siri Memiliki Minyakit Sirai Yang Mengandung Butlafenol, Seskuterpan, Diatase, Padi, Zat Semak, Gula, dan kavakal yang punya kemampuan membina kumin, anti-jammer, fungicida, serta antioksidasi. Manfaat don siri dapat didapatkan apabila diolah dan dikonsumsi dengan cara yang benar. Ingat ini. Meskipun don siri berkhasiat bagi kesehatan, namun kebiasaan mengunyah siri pinang minairi sama sekali tidak sehat. Siri pinang terdiri dari daging buah pohon pinang serta sedikit kapur yang dibungkus menggunakan don siri. Banyak orang yang kecanduan minairi siri pinang memiliki berkake nota dijiji dan sangat berisiko mengalami penyakit gasi. Mereka bisa jadi menderita radang mukosa mulut, atau bahkan kanker mulut. Ada beragam manfaat don siri untuk kesehatan, beberapa di antaranya yaitu. Mengobati radang tenggorokan, untuk mengobati radang tenggorokan, anda bisa merendam 3 lembar don siri dalam segelas air panas kemudian tunggu hingga airnya dingin. Berkumurla dengan air tersebut dengan mendongakan kepala ke atas agar airnya bisa dirasakan sampai ke tenggorokan. Berkumurla sehari 3 kali. Mengobati masalah gasi, untuk mengobati pembengkakan gasi. Rebus sampai mendidih 5-6 lembar don siri bersama 3 jelas air. Sering air rebusan tersebut, tambahan garam, kemudian berkumurla dengannya sehari 3 kali. Untuk mengobati pendarahan gasi, rebuslah 10 lembar don siri bersama 5 jelas air sampai bergolak-golak. Sering air rebusan dan gunakan untuk berkumur sampai pendarahan berkurang. Menghilangkan bau badan. Manfaat don siri yang ini bisa didapatkan dengan merendam 2-3 lembar don siri dengan setengah jelas air panas, lalu ditambahkan 1 sendok teh gula putih. Tunggu sampai air jadi hangat lalu diminum. Menghilangkan bau mulut, rebuslah 5-6 don siri bersama 2 jelas air hingga mendidih. Biarkan sampai dingin kemudian sering. Berkumurlah senyap pagi dan sore hari untuk mengurangi dan menghilangkan bau mulut. Menghentikan mimisan, kilang satu lembar don siri yang sudah dikusai bersih kemudian segera perlahan masukkan ke hidung yang mimisan untuk mengembat aliran darah yang keluar. Sebagai obat penggusar hama alami, bahan aktif fenol serta kavakal yang dimiliki don siri bisa dimanfaatkan sebagai pesticida alami untuk mengendalikan siranan hama pada tanaman. Membantu mengobati keputihan, rebus beberapa lembar don siri dengan air sekukana hingga mendidih. Kemudian sering dan minum air rebusan tersebut. Air rebusan don siri juga bisa digunakan untuk membasa organ kewanitan. Ada banyak sekali manfaat don siri yang sebenarnya bisa didapatkan dengan mudah. Anda mungkin sudah menanamnya di halaman rumah anda. Jadi, manfaatkanlah tanaman herbal ini untuk mengatasi berbagai keluhan kesehatan. Hanya saja, pastikan anda tidak sering mengonsumsi don siri dan hindari cara mengonsumsi dengan mengunyahnya karena justru bisa menimbulkan penyakit mulut. Read more, https://www.dherba.com/manfaatdonsiriuntukkesehatan html number x5dqae186q